Terjemahan surat Ali Imran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun seorang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa yang mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur karya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga dapat bersilaturahmi di gedung Nati, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan Pak Wagub,
izinkan kami melaporkan kegiatan pada hari ini. Kegiatan pada hari ini memang sudah biasa dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta untuk menjalin silaturahmi antara pengurus dari tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan bersamaan dengan mitra kerja untuk dapat menjalin kerja bersama-sama untuk menuju Jakarta Baru. Banyak usulan dari PKK terkait dengan anggaran segera diselesaikan, katanya Pak. Biasa Pak, PKK selalu buatnya minta mulu Pak. Kemudian terakhir sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan dari penyelenggaraan acara hal-hal ini. Ibu Ani, hadirin yang kami hormati, sebetulnya kita memang ingin menahan. Tertata rapi, makanya PKL
komitmen panjang, tetapi bagaimana orang-orang ini harus kita perhatikan. Jadi kita mulai memperlakukan mereka itu sebagai sesama saudara kita, cuma kurang beruntung. Saya terus terang waktu saya sampai ke kantor PKK, saya kaget. Kantor Bupati Belitung Timur aja nggak sebagus ini dulu. Ini kantor bagus banget. Saya sampai bilang sama Bu Veronica, ini kayak tempat-tempat di puncak ya. Suasananya juga ya kan agak ya asri seperti itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, akan ditambah lebih luar biasa kalau ibu-ibu mulai perhatiin. Nah, saya senang juga sudah ada beberapa ibu pejabat jadi nyalek ini. Ya, Pak Tamat ya, ada nyalek ini. Bagus, saya selalu mendorong. Harusnya ibu-ibu semua itu jadi ketua RT, ketua RW. Saya nggak bisa jadi lurah, karena lurah nggak dipilih rakyat. Bukan PNS. Ya tingkatannya ketua RT, ketua RW, kalau jadi ketua RW yang baik, kalau ibu-ibu pengen jadi anggota DPRD, saya jamin pasti terpilih. Kalau jadi ketua RW yang baik. Karena dia pakai sistem suara terbanyak kan. Nah itu kita harapkan. Jadi Bapak-Ibu kerjakan saja, lihat kiri kanan kita, tetangga kita. Jadi tidak program pemerintah pusat, tidak program Pak Jokowi, Pak Gubernur, tidak boleh ada satu anak pun yang harus putus sekolah. Jadi tidak boleh ada satu orang pun di DKI tertinggal kehidupannya. Ya kita juga menyiapkan banyak tempat usaha yang dibayar harian. Pak Gubernur kemarin lagi ngitung-ngitung, minta saya membangun, menyiapkan 500 tower rumah susun. Itu kira-kira 50.000 unit. Kita bisa bayangkan Jakarta dengan apartemen begitu banyak, itu suplainya baru 90.000 unit. Di seluruh dunia belum pernah ada kejadian mindahin orang kumuh. Itu membangun 500 tower belum pernah kejadian. Nah kami sedang menghitung, kita sedang menyiapkan 400 hektar lahan di Marunda. Jadi Pak Gubernur betul-betul ingin orang yang tidak beruntung, yang tidak punya rumah, itu harus masuk. Tapi buat dijual, kalau dijual dia jual lagi. Karena ada kakek-kakek, buat kakek-kakek 67 tahun masih muda sekarang. Kakek-kakek itu 89 kalau kakek-kakek. Karena 60 lebih itu masih muda, karena calon presiden kita rata-rata 60-an. Kita bilang kakek-kakek ada yang tersinggung kan. Dia ada bapak-bapak 67 tahun, disurvey ditanya, dapat rumah susun dia jual. Kalau dia tanya, kenapa bapak jual? Ini rumah susun kan baik, tinggal lebih baik 2 kamar, ukuran 30. Dia jawabnya sangat manusiawi. Dia jawabnya begini, saya dari lahir sampai umur 67 itu tinggalnya di pinggir sungai dan tidak ada uang. Sekarang saya tinggal di rumah susun yang bagus, tidak ada uang juga. Ada yang nawarin 45 juta over sewa. Ya saya mendingan balik ke sungai pak, tinggal di sungai. Sekarang punya 45 juta ya. Kalau dia duda, bisa dapat anak gadis, dapat menikah lagi ya 45 juta. Lumayan kan? Nah, ibu-ibu kalau menikah pasti protes langsung. Ini duda, cerita duda ini. 45 juta nih, menikah lagi dia. Buka warung, jual voucher. Itu masalah kita. Jadi Pak Gubernur sudah katakan Jakarta tidak ada lagi rusunan. Dan juga tidak ada rusunawa sebetulnya. Tidak ada yang disewakan rusun kita. Yang hanya ada bayar distribusi untuk kebersihan keamanan. Ya kira-kira setengah bungkus rokok sampai satu bungkus rokok sehari. Jadi ini akan merubah Jakarta, semua kawasan kumuh. Kalau di semua kawasan sudah ada puluhan blok saja, itu mau dagang apapun laku. Nah sama seperti taman-taman. Pak Gubernur juga menyiapkan taman-taman ini untuk PKL. Supaya para PKL bisa ada tempat yang dekat sama orang. Nah ini juga fungsi ibu-ibu, kita pasti punya kader-kader PKK yang pintar usaha kan. Bisa jual makanan. Nanti satu hari di Jakarta, beli makanan lebih murah daripada kita masak sendiri. Inilah ciri-ciri kota maju. Nah banyak tempat-tempat usaha ini mau kita siapkan, nanti diundi. Nah kalau sudah banyak tempat, kita lagi tugaskan UKM, 1000 lokasi pun tidak apa-apa. Asal untuk bisa tempat orang datang. Jakarta mau datang apapun laku, asal ada lokasi.
Jadi prinsip Pak Gubernur sangat sederhana, ini perlu ibu-ibu sampaikan kepada masyarakat. Bukan cuma sampaikan sekedar untuk ngomong kampanye, bukan. Jadi ibu-ibu sudah punya alat, kayak kita misalnya kita memasarkan sesuatu. Ini ada alat marketingnya, ada marketing toolnya, apa? Pak Gubernur punya prinsip, kalau Jakarta pintar, ini adalah tabungan Monas. Itu tabungan Monas Bank DKI. Di situ ada uang untuk uang jajan, uang sekolah untuk anak yang tidak mampu. Pak Gubernur juga sudah instruksikan kita bikin sistem semi rayonisasi. Orang yang tidak mampu sekolahnya di dekat rumahnya 45%. Lalu kalau IQ-nya pas-pasan gimana? Karena gizinya kan tidak baik banget. Dikasih data asalnya lolos. Jadi tidak boleh anak orang yang makannya baik yang ngeles diadu sama anak orang yang pas-pasan. Nah ini mesti dikasih sebuah keadilan. Itu yang kita namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Kita tidak mungkin bisa mewujudkan keadilan sosial kalau kita PKK, para pejabat tidak mengerti mengadministrasi dengan baik. Nah lalu kenapa butuh kartu Jakarta Sehat? Karena banyak sekali orang ibu-ibu sudah punya uang, simpanan, tapi ada keluarga sakit, orang tua sakit, habis. Karena kita belum sadar pentingnya asuransi. Dan asuransi kita juga belum sempurna sekali, terlalu mahal preminya. Nah karena kartu Jakarta Sehat, kami putuskan, bukan melihat ada rumah atau tidak. Kadang-kadang punya mobil, punya motor pun sakit, tidak sanggup. Kalau punya warung, cuma modal 30 juta, kalau sakit, bisa habis. Nah, makanya karena itu, prinsipnya kalau mau masuk puskesmas, dan diopname di kelas 3, artinya butuh modal. Kalau kita yang mampu, tidak mau. Yang tidak mampu, ya tidak mau kelas 3. 8 ranjang sampai 10 ranjang, satu kamar mandi, pada paham. Kita mau tidur sebelah, mengerang-mengerang lagi. Sebelah meninggal lagi, waduh lebih stres lagi kita. Kita pasti lebih suka yang satu kamar, minimal satu kelas dua. Nah itu prinsip yang itu dilakukan. Lalu transportasi. Pak Gubernur sudah merancang di 5 bus wisata, nanti kawasan-kawasan tertentu. Misalnya Monas sampai Blok M, itu kita butuh 14 bus tingkat dengan hitungan. Setiap 10 menit ada bus, itu gratis. Ya kita juga lagi dorong, lagi hitung nanti setelah Transjakarta cukup, kalau sekarang kan tidak cukup. Banyak sekali orang-orang lansia yang tidak bisa tidur siang, karena rumahnya panas. Malam, dingin, tidak bisa tidur juga. Satu rumah sempit isinya 9 orang, 12 orang. Tidak bisa istirahat orang-orang tua kita yang lansia yang belum beruntung ini. Makanya kita lagi berpikir kalau bus Transjakarta sudah cukup, sudah banyak, lansia naik Transjakarta gratis siang-siang supaya tidurnya di bus saja enak goyang-goyang bungkuk, ya kan? Nah, dia lihat tamat mana dia mau turun, dia turun. Tapi Pak Gubernur juga mikirin juga lansia naik Transjakarta gitu tinggi masalah juga, karena masih naik. Nah, makanya kita mau mengoperasikan bus yang decknya pendek di jalur yang biasa, yang gratis yang bisa putar-putar di kawasan tertentu. Nah sehingga kakek nenek kita ini bisa lebih panjang usianya. Ya, kakek nenek saya umur 89 tahun, masih sehat walafiat. Sudah galak, ya masih gesitnya luar biasa. Nah karena tidur enak, ya makan enak, gawe pikiran, ya kita pengen. Jadi supaya sekarang Jakarta baru mencapai 73 tahun rata-rata untuk bisa hidup ya. Nah kita harapkan bisa di atas 80-an tahun. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, tinggal kita pikirkan tempat usaha lagi. Nah, tinggal kita pikirkan transportasi juga yang murah untuk para pegawai-pegawai 10%. Nah kita lagi buka pelatihan-pelatihan. Nah ini semua ibu-ibu yang tahu di lapangan. Di lapangan yang tahu persis ketemu orang. Jadi kalau ada apa-apa saling laporkan. Lapor ke lurah, taman, wali kota. Nah kalau soal duit, duit itu nanti. Jadi waktu bekerja jangan kita pikirkan tadi ada uang nggak menolong dia. Nanti kita pikirkan. Kalau saya mentok, lapor ke saya. Kalau saya mentok, saya lapor ke suaminya ibu pegerak PKK. Gampang kan?
kalau menok saya lapor dengan laporan kepada beliau. Jadi kita yakin Jakarta ini mampu. Yang penting ibu-ibu mesti kasih tahu kami siapa yang membutuhkan, siapa yang perlu kita bantu. Nah, siapa yang nakal? Nah, ini kita perlu seleksi-seleksi. Kita yakin kalau ibu-ibu yang semangat begitu, pakaiannya bagus-bagus, nyanyi, ya orang PKK Jakarta ini top semua deh, pokoknya deh. Ya. Nah, bagi ibu wali kota, waduh, kalau kita dengerin, kalah pengen nyanyi lagu dangdut kasidah, bisa kalah tuh. Ibu bisa nyanyi, suaranya bagus tadi. Ya, ini semua, kalau kita saling perhatikan, saling percaya, saling dukung. Ini Jakarta segera berubah. Bukan berubah bangunannya, berubah karena merasa ada yang perhatikan. Sekarang ini orang Jakarta tuh merasa kesepian. Tiba-tiba tidak peduli, tidak ada yang tahu. Nah, kalau kita bisa perhatikan ini, lapor. Jadi sekali lagi, saya sangat sedih kalau di Jakarta ditemukan ada orang yang gizi buruk. Gizi buruk kan tidak sekaligus. Nah, kalau soal uang, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting laporannya dulu. Kita cari. Dan saya yakin Pak Gubernur dan saya, kenapa orang bilang bisa chemistry-nya cocok? Ya. Karena memang faktanya itu. Apa ini? Ini tadi itu jangan lama-lama Pak, macet. Mesti pulang. Ya kan? Macet gitu loh. Ya, memang macam-macam nih. Jadi misalnya kita dulu punya, saya kira posyandu lansia masih ada kan? Yang balita masih ada kan? PKK itu apa? Dasar wisma kan? Nah, jadi gak usah aneh-aneh, ikutin aja semua. Kalau ikutin semua, pasti beres. Yang penting ada apa ya? Ada hasratnya, ada passionnya. Tadi saya baru diwawancara BBC, kenapa Bapak suka kerja jadi pejabat? Saya bilang begini sederhananya, kalau saya jadi pengusaha, bantu orang miskin 500 ribu, ini kata bapak saya sebenarnya, nama saya, hanya 1 miliar kan kira-kira kan, 2 ribu orang habis, 500 ribu, 1 miliar, 2 ribu orang habis. Dan bapak saya bilang, emangnya kita punya yang bulan sedekah 1 miliar, seandainya kalau kita sedekah 1 miliar pun, kamu bina 9 ribu keluarga. Kita cuma dapat 2.000 keluarga, berantem di depan pagar, bisa kejepit-jepit, itu berada di TV. Bagi 20.000 bisa ada yang keinjek-injek, tanpa kita bagi 500.000, bisa roboh tembok kita, kata bapak saya. Nah, tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa bantu semua orang punya 500.000. Saya masih ingat dulu neneknya, ya. Ini neneknya istri, bukan ketua satu PKK, wakil ketua satu. Dibayarin. Gaji dibayarin, nah itu pasti sesuatu yang berubah. Nah sekali lagi, kita mulai dari ibu-ibu sendiri. Karena saya yakin ibu-ibu semua orang, tiap-tiap rumah punya kesusahan masing-masing. Itu masalahnya. Kalau Jakarta jangan laporin ke saya, pusing saya. Kalau yang soal hal ini ya, kalau waktu terus saya jadi bupati, sampai suami yang suka ke kafe pun saya dilaporin. Pak, tolong telepon suami saya yang malam pulangnya pagi. Terus saya telepon, siapa nih? Bupati? Oh iya, dengar suara aku, udah tau itu. Kenapa Pak? Ini nomor dari istrimu, katanya suka pulang malam dari kafe. Terus dia jawabnya gini, Bapak tidak mengerti Pak, istri saya sekarang tuh tidak peduli lagi sama saya, katanya. Ini alasan klasik suami begitu, semua begitu. Terus saya lihat, coba lihat, giginya aja udah gak dirawat. Dari Jakarta anda kok takut kan? Atau dia bilang begini, ini dasar saudara. Bapak tidak mengerti Pak, kalau cewek di kafe Pak, waktu saya pulang, dia bilang gini, Bang, hati-hati ya Bang, naik motornya Bang, besok kembali lagi ya. Ini kalau di rumah, istri saya katanya, ngisi air minumnya saya isi sendiri, beda kerja katanya. Ini kalau di sana, Bang, hati-hati ya Bang, katanya. Dia datang cewek-cewek ini tiap minggu kirim pulang ke kampungnya belasan juta beli emas. Nah akhirnya saya mulai mikir, kenapa? Saya lihat, oh iya ibu-ibu umur 30-an, 40-an sudah ompong. Karena waktu gadisnya giginya gak ditambal. Nah saya sampai bilang, beli bus masuk ke sekolah-sekolah pamberin gigi. Nah sekarang
jalan, mesti diperhatikan. Jadi ibu-ibu bantu tetangganya. Kita kan orang Indonesia tuh orang paling cantik di dunia sebetulnya. Dan kita cantik kita senang. Kalau gigi ompong kan jadi jelek. Nah jadi mesti diajarin. Waktu kecil-kecil lihat anak siapa, dorong ke puskesmas. Kita juga punya mobil-mobil, kita lagi beli lagi, 5 mobil bus untuk gigi. Jadi kita gak masuk ke sekolah-sekolah SMP, SMA supaya gigi yang jelek itu ditambal-tambalin. Ya jangan dicabut. Nah hal kecil ini kita ingin lakukan. Tapi kalau di sini jangan laporin kalau suami ya suami kemana-mana, jangan lapor sama saya, pusing saya. Dan Jakarta kafenya banyak. Ya kalau cuma sekitar ratusan ribu, beberapa juta, ratusan juta, kita masih bisa untuk bantu. Tapi kita punya APBD, APBN-nya ada. Itu saja harapan saya ngomong gak terlalu lama. Sekali lagi, dasar wisma masih diingetin kelompoknya. Ya. Terus jangan sekali lagi, kalau ada lomba bunga, tanaman, nyomot ke tetangga, pinjem. Dulu, waktu saya masih kecil begitu, kalau ada Pak Gubernur datang, Pak Bupati datang, Pak Menteri datang, pasti Ibu PKK ke rumah saya, minjem tanaman sama ibu saya. Lalu dipajar di kampung-kampung itu, ibu saya sudah tanaman. Begitu ibunya pergi, hilang tanaman semua. Termasuk yang apotik-apotik hidup itu loh. Pancapin semua. Wah bagus-bagus, jahe, kunyit, wah bagus-bagus. Begitu pergi, bawa balik lagi. Tewas itu tanamannya itu. Itu pengalaman. Nah saya harap PKK di DKI tidak mengulang lagi. Ya saya harap sekali lagi, kita lebih baik apa adanya. Pak Gubernur suka apa adanya, saya lihat ini lebih baik. Ya terima kasih, saya mohon maaf, tidak bisa selesai. Saya juga sampaikan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kami juga banyak kesalahan, karena saya tidak tahu kalau salamin satu-satu, gimana caranya, ibu belum selesai. Ya, saya sampaikan itu, terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf tidak sempat dengar tausiahnya. Ya karena memang biasa kita dengar. Orang jam kalau tidak berdetak, kata bapak saya, itu jamnya tidak tepat. Jamnya jam model dulu. Manusia kalau tidak dikasih tausiah, itu enggak benar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon karena kita mau salam-salaman Pak, jadi Pak tetap ada di... Iya. Mohon juga kepada Ibu Ana dan Ibu Vero. Iya. Thank you.
Thank you.